Nah, hari ini kita bikin Payek the Worry. Payek the Theory. Payek the Theory. Untung ada begini cara bikinnya, guys. Tadi gampang. Gampang sekali, tapi sayang tepungnya yang enggak ada. Susah nyari tepung. Tepung beras Rose Bran. Manyus, runyut, sunyus, 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 sunyus. Janganlah tenggelam. Jadi ini kita masak ini sama teri begini-beginya tuh. Jadi payek teri, payek kateri ini. Ini payek teri. Kita pakai tepung beras Rose Bran. Jadi belinya di Indonesia, posisi di Korea, jadi susah. Karena berhubung kita berempat, kita bikinnya 4 biji aja. Udah, bagus yang tadi cantik jelita kayaknya. Patah. Cantik jelita sepanjang hari. Jereng pokoknya mbak-mbak yang ada di mana aja, terutama di Hong Kong, masak no. Takut hasilnya seperti ini, jereng karena kompornya jorok alias banget, hasilnya seperti ini, guys. Teman saya lagi di sana, habis masuk pagi, jadi royal pulang pagi, jadinya sini jam berapa nih? Jam 12 kurang 10 menit waktu Korea Selatan. Berantakan dapur ring. Ini adonannya masih ada beberapa lagi nih, Des. Terinya yang ini 3000 won. Ring. Nah, ini dari Bu enggak kelihatan ya. Kameranya kurang jelas. Telungewu. Telungewu won, mantul. Nah, telungewu. Wih. Sate balik, Dek. Ring. The Tory. Hari ini kita meyek crispy. Seng kangkung. Panen kangkung. Mas Aryo nek sampai nih pengen kangkungku sampai gunting iku wayi panen iku. Duh, mau rada bingung nih. Siji, 2000 won. Barang antik. Wajib dicoba. Ini yang paling ganteng Mas Aryo asal dari Bojonegoro, sebelahnya pakai headset. Senior paling ganteng, paling putih, saya telu. Ini gorengannya ada di sini. Siap hajar Rondo Royal. Ini ada tape di sini, saya telu. Maklum inilah tempat markas para pahlawan devisa negara. Joko bingung kayak gini. Lek, iki Rondo Royal, iki jenenge Joko bingung. Mereka ada no, gorengnya tape deh, sama Indonesia gitu. Payam asli Bandung, no, no, asli ke Bandung. Iroke, iroke mula, yo, goreng payak maning, yo, saatnya menggoreng ria, iki wes, yang arep mampir monggo mampir nang Tegu. Hahaha. Enak pora tak jajale sik. Crispy kurang asin nih. Mesti dijamin mak kreok.
Jas Amir enek tunggale. Jamin mak jelas. Yeah. Barang antik. Wah, tahu Mas Ardi pulang kemarin mendingan nitip iku ya tepung beras terus brand ya daripada tape. Masih ada beberapa penantian. Wis jelas lah hasilnya seperti ini loh Mbok Dit. Ini enggak gosong, enggak minyaknya sing anu, masih putih kok. Best before. Ah yes. Enggak tahu ini kok ora gosong, putih. Anu nih, lampu nih enggak bersahabat. Oh, lampu nih rata empat nih ta. Sebentar. Ya. Kita bikinnya dari samping. Sabar. Buat pelumasan. Terlalu mahal. Entah sedikit. Sedikit. Biar enggak terlalu penuh. Maklum barake para jujuba jumblu-jumblu. Mas Ari, lho, peyek iku ora mbok coba rasakno. Yo, ajar no, selalu no. Ye, peyek. Peyek teri deh, teriyaki ye. Cara bikinnya begini, Jum. Nah, sih. Dari sini serut. Yes, ketem ini cici maning kurang kental deh bu. Nah, tek terakhir kan nak sidik tepungnya terakhir keren ini sengaja kurang kental deh. Seng kangkung lho masake musae seng kangkung iki. Nek ngoseng. Ayo kangkunge siapa? Nek siap panen nek kareng gunting ya. Kok tongkol meneh. Nek pukul neh areng rabuk, rabuke nek malah menak. Kareng guntinge, nek gunting. Eh, peyek jos. Ya wis matur suwun. Cara bikin peyek selamat ini. Teman saya paling ganteng ini pramugari dari pesawat mana aku enggak ngerti ya wis bye bye cul.